Rian yaitu Karbel Wardana yang pengayah bagi desa adat di desa adat luar. Dan air minum Toyo Beji ini kita awali di tahun 2017. Nah, pada saat itu desa Guang mendapatkan proyek dari PUPR. Nah, proyek itu yaitu proyek pemanfaatan sumber mata air yang ada di Toyo Beji, yang ada di Beji di Purwokerto, proyek dari PUPR. Nah, proyek itu agar pemanfaatan air tersebut dimanfaatkan lebih untuk warga. Nah, pada saat itu dapat proyek, akhirnya air tersebut dinaikkan ke atas. Okay. Ya, menyusuri tebing-tebing yang ada di sekitar Toyo Beji, pemandu yang sebelum setiap hari membersihkan tempat tersebut, karena sebenarnya sekaligus tempat itu dijadikan sebagai objek, makanya setiap hari dibersihkan, dan penanam pohon juga sering kan, itu ada pohon-pohon dari pemerintah. Sekarang karena kemanfaatannya seperti yang Tian sampaikan tadi untuk kegiatan untuk rumah tangga, seperti sumber air minum, untuk kegiatan mandi, makanya dimanfaatkan lebih, dengan catatan kita tetap minta tuntunan dari yang menguasai wilayah tersebut. Diambil dari sumber mata air di Sungai Beji Guang, maka dari itu saya berminat untuk melakukan penyambungan rumah tangga. Di samping itu, kebutuhan untuk air bersih di rumah tangga juga lumayan meningkat. Pakai apa aja misalnya? Kalau yang dari Pam Simas, biasanya kami pakai untuk sehari-hari di dapur, karena artinya air yang tidak mengandung kapurit. Ya, penggunaan air bersih ke rumah tangga saya rasa artinya lainnya juga cukup baik. Dan setiap ada kendala, selalu artinya cepat respon penanganannya.